it sound right, boys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Udah 2 hari ini nggak upload ya. Ada tapi beberapa unit yang baru, 1, 2, 3, 4, 5, 8 8 unit yang baru. Saya review harganya, ada CB, ada Bison di bawah 10 juta pastinya, ada Fish Air di bawah 10, ada Kylix di bawah 20, dan ada CBR 150 dan R15 tahun 2014 kayaknya. Oke, kita review dari sini dulu ya. Ini ada CB, asli CB100 ini. Platnya kebetulan plat P Jember. Sudah dimodif sedemikian rupa. Untuk pajak telat satu kali, cuma mungkin nanti saya hidupkan ya. Karena untuk pajaknya masih sekitar 100.000 per tahun. Untuk platnya sampai 2025. Untuk motor ini, shock depan udah pakai Mega Pro. Terus shock belakang dikasih cover. Rangka cat warna merah. Bloknya memakai blok GLMAX Newtek. Untuk knalpot, untuk GLMAX. Kurang lebih seperti inilah kondisinya. Kita cek sound. Untuk blok pakai Mega, anu ya, GLMAX Newtek. Tutup ya? Hah? Tutup sih. Oh, tadi nggak dikunci, nggak dikontak. Ini di 7.500. Beberapa spare part variasi ya, kurang lebih seperti ini lah di video. Untuk Bison ini baru dapat, bodinya campang-camping, jelek. Untuk saddle juga robek-robek, tapi nanti kita perbaiki. Kalian pokoknya terima bagus, jadi nggak sesuai di video ini. Kenapa saya videoin pas jeleknya, biar kalian tahu jeleknya. Nanti kita repaint, kita baguskan, saddle kita ganti. Untuk Bison ini mungkin nanti saya jual di harga 5.700. Itu sudah termasuk perbaikan, Mis, untuk pengecatan. Untuk aki nanti data beliin ya. Kalau mau ditambah aki, mungkin ada penambahan biaya. Untuk motor ini mesin halus. Itu yang bisa diunggulkan. Halus, enak sekali kalau mesinnya. Jadi perawatan di bodi nanti kalian terima bersih. Piro kamu? 5.700 untuk motor ini. Untuk kaki lain ya, nanti untuk shock aman depannya. Terus untuk fish yang ini sesuai dari postingan kemarin harganya 6.500. Ada di bawah video ini, nanti kalian cari. Untuk suratnya lengkap mati, fish tahun 1999, ini 6,5 ya lengkap mati. Terus untuk motor yang ini baru tadi pagi selesai dari tempat repairan saya. Untuk motor ini kemarin kan banyak lecetnya, di sini lecet, lecet, sini lecet, selebor hitam. Terus selebor depan hitam, sekarang udah bersih. Untuk shock aman ya, depan nggak ada ngembes. Oh, sebelah kiri ada dikit ngembesnya. Dikit aja tapi tidak masalah. Sealnya biasanya. Untuk ini harganya kemarin dek 12.500. Walaupun sudah diperbaiki gini tidak ada kenaikan harga ya. Tetap harga di 12.500. Mesin enak. Pak, udah nyetel sing lagu ya. Oh, mesinnya halus. Iya, Pak Umar. Halus. Mesin segel. Jadi kemarin kayak di sini tuh kan lecet-lecet. Soalnya sudah diperbaiki. Terus ini ada air king. Tapi ini nanti masih
proses saya restorasi ya, saya repaint. Tapi kalau kalian mau dengan kondisi seperti ini, boleh. Mesinnya andalan. Ini harga di 16.500. Tapi nanti mungkin ada kenaikan harga lah. Sekarang saya perbaiki semua, nanti cat-cat juga saya perbaiki. Tapi kalau mau kondisi seperti ini juga boleh, 16.500 nego sedikit. Saya dari tadi siang sebenarnya mau bikin video, cuma ada tetangga-tetangga nyalain musik, jadi kita pending sampai sekarang sampai azan. Jadi mohon maaf ya kalau ini azan-azan bikin video, cuma bentar kok reviewnya bentar. Tarhim. Oh iya sih tarhim, belum sampai azan. Terus ini dapat juga KLX tahun 2014. Tahun 2014 untuk harga di 17 juta. Suratnya lengkap hidup, plat S. S itu Mojokerto ya. Ini yang The Tracker. Iko Rodayo ini. Dukun dari Dukun mana ya? Dukun Balu. Oh, itu Dukun. Bukan Dukun itu. Tak kira Samsudin tadi. Rambutnya sama sehari. Ini udah besar terhidup. Mungkin kalau ini nggak ada perbaikan, nanti saya cuci-cuci aja. Plat S 2014, surat lengkap hidup, 17 juta. Terus vis ini bahan juga ya termasuk ya. Vis apa ini? 97. Ini yang krom. Suratnya lengkap mati, suwe. Harganya harga bahan lah ya, 4 juta. Ini dah. Ini pira tuh gue? Karo aku salah kok ya. Hah? Salah. 4 juta ya? 4 juta ya? Sing genah. Sing genah. Tak apa ya, Bay. 4 juta mesin hidup. Kontaknya ya? Kadang tepat, kadang enggak. Kayak DE. Kontaknya, Pak. Iya, kabelnya. Oh, udah hidup, Bay. Pokoknya lo harganya 4 juta. Enak itu kok. Hah? Enak, Pol. Enak. Untuk R15 ini tahun 2014, suratnya lengkap hidup, plat N Lumajang. Harga sekarang di enggak sampai 14 kalau sekarang ya. Kalau dulu 14. Dulu pas itu beli berapa? Berapa itu? 14.500. Sekarang cuma 13.800. Jadi motor itu setiap tahunnya turun ya kalau motor-motor muda, kecuali motor tua harganya naik. Jadi kemarin dulu saya jual ke Samsudin itu, Mas Samsudin harganya 14.500 ya. 14.500 sekarang, dulu tapi bukan motor ini. Dulu, terus sekarang harganya cuma 13.800. Kilometer jalan di 77.000. Terus untuk CBR ini baru dapat juga. Ini tahun 2017, ini yang warna hitam merah ya. Tapi ada minusnya, ini spion ada. Minusnya ini patah. Tapi sudah saya belikan di dealer Honda, sudah saya indenkan. Nanti saya klotoin untuk stripping-nya. Mulus ini motornya. Ini harga di berapa? 19? 20? Enggak, 19. 18.500. Wah, kok murah? Platnya plat P Jember. Platnya sampai 2027 ya. Tululul. Platnya sampai 2027 karena baru. Mungkin seperti itu aja. Ini Ninja ini harga 28 juta ABS, pajak telat satu kali, plat DK Bali. 28 juta nego sepuasnya. Yang ABS 2013. 15 oleh ya? Enggak oleh, 15 gendut aja semua. Update hari ini mungkin sampai sini aja. Ini si depan tuh ya? Iya, mau. Oh, ini sudah mau. Dibeli Mas Umar slot di 5 juta lebih. Mungkin dijual ini 6 juta kok. Tuh, Piro. Tulisannya kok. Piro? 5,5 niku. Piro? 5,5 niku. Jualnya piro sampean? Segenar ah. Oh, klambine ngeri klambine. Iki dak jelas iki. Klambine sampean lo ngeri. Sampeyan siapa sampeyan iki sebenarnya? Cosplay. Cosplay. Bukan sambo kan? Cosplay. Bukan sambo kan ya? Cosplay.
Ini komendannya. Kalau yang ini udah sold out, wis untuk review hari ini mungkin sampai sini aja. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.